kesedaran pasokan biji melinjo dari luar Provinsi Aceh selama satu bulan terakhir telah menyebabkan anjloknya harga. Dari sebelumnya Rp30.000 per bambu, kini menjadi Rp20.000 per bambu. Seperti pengakuan Murhaban, salah satu agen penampung di Pusat Pasar Melinjo Kota Berunen Pidi, mengatakan harga melinjo mencapai Rp30.000 sampai Rp32.000 per bambu. Namun menyusul pasokan dari luar provinsi secara signifikan mempengaruhi pada penurunan nilai transaksi atau harga. Diperkirakan jika pasokan melinjo terus meningkat, maka tidak tertutup kemungkinan harga beli melinjo bakal terus tergerus hingga ke kisaran Rp15.000 per bambu. Dari Sigli, Idris Ismail, Serambi On TV.